Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam sehati sejiwa. Terima kasih kepada puan pengacara majlis yang berusia Encik Ahmad Kamal bin Idris, pengetua SMK Seksyen 9 Shah Alam. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Azman bin Ahmad, yang dipertua PIBG SMK Seksyen 9 Shah Alam, NYDP PIBG SMK Shah Alam Puan Nur Azlin bin Osman binti Osman, serta jawatankuasa PIBG yang hadir. Yang berbahagia Datin Azlida binti Ahmad, penuh kanan. Yang dihormati Tuan-Tuan Sarifah Nureha binti Tuan Jaafar, penuh kanan kalau murid. Puan Muhanizam bin Mas'ud, penuh kanan ku kelam. Puan Nuraini binti Ahmad, penuh kanan PPKI. Puan Rahimah binti Awang, penuh kanan sesi petang. Semua guru-guru kanan mata pelajaran, pengurusi kelab guru dan staf SMK Seksyen 9, guru-guru barisan pengawas dan seterusnya para pelajar yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah, pada hari ini saya masih lagi bersama-sama dengan orang-orang yang saya kasihi, warga SMK Seksyen 9 Shah Alam. Apabila kita sudah berjauhan, barulah erti kasih sayang itu lebih menebal. Dan apabila saya datang kembali pada hari ini, datang dengan penuh kerinduan. Pantun saya jawab kemudian. Terima kasih terutamanya kepada Encik Ahmad Kamal selaku pengetua, dan seterusnya kepada ahli jawatankuasa pelaksana majlis pada hari ini, kepada semua pahlawan-pahlawan yang memberi peluang kepada saya untuk menaiki tandu inilah kali yang pertama dalam hidup saya. Rasa jiwa di awang-awangan, tidak jejak di bumi, takut jatuh pun dia. Terima kasih kepada adik yang membaca doa untuk kesejahteraan semua dan khususnya untuk diri saya. Terima kasih kepada anak-anak yang memberikan persembahan pada hari ini. Terima kasih kepada semua rakan taulan dan murid-murid, para pelajar yang kasih, yang memberikan hadiah kenang-kenangan kepada saya untuk saya kenang untuk sehingga ke akhir hayatku ini. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru dan seterusnya para pelajar sekalian, sudah masuk 4 hari saya berada di sekolah yang baru, yaitu di SMK Rantau Panjang Gelang. Telah mengikuti beberapa sesi mesyuarat dan pertemuan dengan guru-guru serta murid-murid. Sering tersasul SMK Rantau Panjang menjadi SMK Seksyen 9.
Setelah 20 tahun lebih kurang saya berada di sini sejak 1997, memanglah banyak kenangan yang tidak dapat dilupakan. Malah saya rasa para pelajar yang hadir di hadapan saya, para pelajar tingkatan 5 pun masih lagi belum lahir pada tahun 1997, betul? Jadi tempoh-tempoh yang awal ini saya menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Malah pada hari semalam saya sudah tersasun. Saya sudah kembali daripada Kelang ke arah Bukit Raja. Saya ingat nak masuk ke SMK Sektor 9. Okey. Jadi begitulah. Erti kasih sayang kerinduan yang menebal yang sukar untuk saya leraikan buat masa ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syukur alhamdulillah pada ketika ini kita masih lagi bersama-sama dalam suasana yang penuh bermakna, dan kemudiannya kita akan berpisah. Marilah kita saling doa menoakan antara satu sama lain. Saya doakan SMK Sektor 9 akan menjadi sebuah sekolah yang lebih cemerlang, yang lebih hebat. Dengan kehadiran pengetua anda semua yang baru, yaitu Encik Ahmad Kamal, berikan satu tepukan yang gemuruh kepada beliau. Beliau bukan orang lain. Beliau pernah menjadi warga SMK Seksyen 9, dan pada saya, Encik Ahmad Kamal adalah adik saya. Berdasarkan umur yang saya lebih sedikit kepada beliau. Jadi kepada Encik Ahmad Kamal, teruskanlah perjuangan. Perjuangan yang belum selesai untuk membawa SMK Seksyen 9 ke persada yang lebih tinggi. Seperti yang kita sama-sama gapai, yang kita fikirkan, yang kita jadikan sebagai satu anganan untuk kita capai pada suatu masa nanti. Jadikanlah realiti SMK Seksyen 9 menjadi sekolah kluster, sekurang-kurangnya menjadi sekolah yang mendapat bai'ah, kerana saya belum mampu untuk merealisasikan anugerah-anugerah tersebut semasa saya berada di SMK Seksyen 9 dan 6 tahun menjadi pengetua meneraju kepimpinan sekolah ini. Jadi besarlah harapan saya agar pada suatu masa nanti, daripada jauh saya memerhati dan saya sama-sama akan bergembira dengan setiap pencapaian yang akan digapai oleh SMK Seksyen 9 Sahalan. Kepada PIBG SMK Seksyen 9, khususnya kepada Tuan Haji Muhammad Azman bin Ahmad, teruskanlah perjuangan kerjasama yang penuh komitmen. Kepada SMK Seksyen 9, khususnya kepada pengetua yang baru Encik Ahmad Kamal, berilah komitmen dan kerjasama seperti yang telah diberikan kepada saya, malah lebih daripada itu, agar apa yang saya nyatakan tadi akan dapat dicapai dengan lebih cepat. Mudah-mudahan. Kepada semua guru, rakan-rakan yang dikasihi sekalian, bantulah, sokonglah, berilah komitmen yang sepenuhnya kepada Cik Ahmad Kamal, supaya apa yang tidak dapat dicapai semasa saya menjadi pengetua di sekolah ini dapat dicapai. Dan kepada semua murid-murid yang saya kasih sekalian, kepada murid-murid yang saya kasih sekalian, supaya dapat sentiasa mendengar kata, sentiasa mematuhi peraturan dan sentiasa mengikuti segala apa yang ada dalam standard murid SMK Seksyen 9 itu. Daripada warga SMK Seksyen 9, saya akan membawa dua perkara daripada sini untuk saya jadikan sebagai panduan dan buat tangan daripada SMK Seksyen 9, yaitu yang pertama standard murid SMK Seksyen 9 dan yang kedua standard guru SMK Seksyen 9.
walaupun mungkin tidak sama seperti apa yang tertera dalam papan tanda yang ada di sebelah kanan saya itu, tetapi dari situlah kami akan bawa untuk sama-sama berkongsi dengan anak murid dan guru-guru yang berada di SSK Rantau Panjang sejak. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan, guru-guru dan semua para pelajar sekalian, kepada para pelajar tingkat 5, silakan tangan para pelajar tingkat 5, calon-calon SPM 2016, ada masa lagi berbagi 22 hari untuk abang-abang, untuk kakak-kakak menghadapi pemeriksaan yang besar. SPM hanya sekali. Walaupun ada sijil tampung, tetapi itu tidak sepatutnya melibatkan para pelajar. Kerana para pelajar adalah pelajar-pelajar yang berpotensi. Maka ambillah peluang yang tinggal 22 hari ini untuk digunakan sepenuhnya agar keputusan yang lebih cemerlang akan dapat dicapai. Begitulah seterusnya kepada para pelajar yang lain. Pastikan SMK Seksyen 9 paling kurang dalam ranking kelima di peringkat PT3 dan juga SPM, dan saya mengharapkan kedudukan itu akan lebih baik dengan kehadiran pengetua yang baru, Encik Ahmad Kamal. Dan saya tidak dapat untuk berucap lebih panjang lagi, kerana orang kata tidak dapat nak berkata-kata kerana hati penuh emosi. Jadi akhirnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadikan majlis untuk saya pada hari ini, dan semoga budi baik tuan-tuan dan puan-puan, murid-murid sekalian akan diganjar oleh Allah SWT. Dan saya mohon doa restu daripada semua warga SMK Seksyen 9 agar mendoakan saya, kesihatan saya, keselamatan saya, dan terus diberikan kemudahan untuk bersama-sama dengan warga SMK Rantau Panjang agar mereka juga dapat kecemerlangan yang sama paling kurang seperti SMK Seksyen 9. Dan akhirnya tiga rangkap pantun untuk membalas pantun yang telah diberikan oleh Cik Ahmad Kamal. Bukan perigi sebarang perigi, perigi buta tinggalan orang. Bukan pergi sebarang pergi, pergi tinggalkan keluarga tersayang. Bukan senang memilih selasih, kerana selasih bercampur arang. Bukan senang meninggal kasih, kerana kasih telah bercampur sayang. Pasang belat di tepi ladang, pasang belat di tepi ladang, pohon pauh dipepat-pepatkan. Bila dekat disayang-sayang, jangan jauh diumpat-umpatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.